Profil Letjen Chandra yang bertanggung jawab tangani tiga prajurit pembuang sejoli akan transparan. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menunjuk Letjen TNI Chandra Wiskodjo menangani kasus tiga anggota TNI Angkatan Darat membuang sejoli ke sungai. Sosok Letjen TNI Chandra Wiskodjo sudah tak asing lagi. Dia adalah Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat. Seperti diberitakan Satuan Polisi Militer Angkatan Darat, saat ini sedang menangani kasus tiga anggota TNI Angkatan Darat yang membuang sejoli korban kecelakaan ke Sungai di Nanggrek, Kabupaten Bandung. Letjen TNI Chandra Wiskodjo ikut bertanggung jawab atas kinerja anak buahnya untuk menangani kasus ini. Terlebih, kasus ini menjadi sorotan tajam Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Letjen TNI Chandra Wiskodjo baru-baru ini juga tampak mendampingi Jenderal Dudung berkunjung ke rumah keluarga korban. Melansir dari Wikipedia, Letjen TNI Chandra Wiskodjo lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 14 Januari 1965. Ia adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang sejak 26 Januari 2021 menjabat sebagai Danpus Pomat ke-32. Chandra merupakan alumnus Akademi Militer 1988 yang berasal dari Korps Polisi Militer. Jabatan terakhir bintang 3 ini adalah Deputi 1 Bidang Luar Negeri. Dan riwayat pendidikan militernya, Akademi Militer 1988, Susarcap POM 1988, di Kelapa 1 POM 1994, di Kelapa 2 POM 1998, Seskoat tahun 2001, Susdanden POM 1999, Sesko TNI tahun 2012, Lemhanas tahun 2015, dan riwayat pendidikan Dikbang Space-nya, Suspa Harti, Suspa Edi, Suspa Litkrim Pampi, Susarpa Intel, Suspa Min Intel, dan Suspa Intelstrat. Dan riwayat jabatannya saat Letnan 2, Waka Instalasi Tutimil Pomdam 2 Sriwijaya tahun 1989, Kalak Hartip dan Pom 2 Garing 4 Palembang Pomdam 2 Sriwijaya tahun 1993 sampai 1995, dan saat menjadi kapten, dia menjabat Patiplin Lalin Siharti Pomdam 2 Sriwijaya tahun 1995 sampai 1998. Kalak Letkrim Garing Intel Pomdam 2 Sriwijaya tahun 1995. Pama Mabes TNI di Kelapa 2 tahun 1998. Dan saat menjadi mayor, dia menjabat Danden Walmor Group C Pas Pampres tahun 1998 sampai 1999. Dan Denpamsus Yonpam Grup Apas Pampres tahun 1999 sampai 2000, dan Denwal Prionpam Grup Apas Pampres tahun 2000 sampai 2001, dan Pamenpas Pampres Dekseskoat tahun 2001 sampai 2002. Dan saat jadi Letnan Kolonel, dia menjabat Danden Pom 7 Garing 3 Bone Pomdam 7 Wirabuana tahun 2002, Danden Pom 7 Garing 6 Makassar Pomdam 7 Wirabuana tahun 2002 sampai 2003, Pamen Puspomat Dik S2 Luar Negeri tahun 2003 sampai 2004, Danden Pom 5 Garing 4 Surabaya Pomdam 5 Barawijaya tahun 2004 sampai 2006,
Kabak Tatip Sadir bin Hartip Puspomat tahun 2006 sampai 2007, Pamen Mabes TNI tahun 2007, Paban Diam 4 Mil Halunggri, Paban 6 Mil Intel Sintel TNI tahun 2007 sampai 2008, Paban Dia B51 Direktorat Bebais TNI tahun 2008, Gumil Gul 4 Kol Krup Gumil Setiduk Bais TNI tahun 2008 sampai 2009. Dan saat jadi kolonel, dia menjabat Atase Pertahanan Republik Indonesia Turki tahun 2009 sampai 2012. Pamen Den Mabesat Diksesko TNI tahun 2012 sampai 2013, Dirbin Harti Puspomat tahun 2013, dan Pomdam 5 Parawijaya tahun 2013 sampai 2014. Dan saat menjadi Brigadir Jenderal, dia menjabat Kasubdit Pasifik Deputi Intelijen Luar Negeri tahun 2014, Direktur Amerika dan Eropa Deputi Intelijen Luar Negeri tahun 2014, Sekretaris 1 Kedubes Republik Indonesia Australia tahun 2014 sampai 2017, dan saat menjadi Mayor Jenderal, dia menjabat Deputi 1 Bidang Luar Negeri tahun 2017 sampai 2021, dan jadi Letnan Jenderal, dia menjabat dan Puspomat tahun 2021 sampai sekarang. Jenderal Dudung kunjungi keluarga korban terungkapnya 3 anggota TNI menabrak Sejoli Hadi Saputra dan Salsabila, kemudian jasadnya dibuang ke sungai. Menarik perhatian Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman, Jenderal Dudung didampingi Letjen Chandrawi Sekotjo mengunjungi keluarga korban untuk memberikan santunan. Melansir dari laman TNI AD Mil.id, Jenderal Dudung Abdurrahman juga didampingi Ketua Umum Persib Kartika Chandra Kirana, NY Rahmat Dudung Abdurrahman, mengunjungi dan menyampaikan duka cita yang mendalam sekaligus memberikan santunan kepada keluarga korban kecelakaan Nanggrek, almarhum Salsabilah di Nanggrek dan almarhum Hadi Saputra di Garut, Senin 27 Desember 2021. Mengawali kunjungannya, Kasat yang juga didampingi Asper dan Aster Kasat, Pangdam 3 Siliwangi, Dirkomat, Kadis Penat, dan Danrim 062 TN mendatangi kediaman keluarga korban dan ziarah ke makam almarhum Salsabila di Kampung Tegalami RT 0207 Desa Ciaro Kecamatan Nanggrek Bandung. Setelah itu Jenderal Dudung dan rombongan menuju kediaman keluarga korban almarhum Hadi Saputra di Kampung Cijolang RT 03 Garing 011 Desa Cijolang Kecamatan Limangan Garut, dan juga melakukan ziarah ke makam almarhum. Dalam kesempatan tersebut, Kasat atas nama institusi TNI Angkatan Darat menyampaikan permohonan maaf atas perbuatan oknum prajurit yang tidak bertanggung jawab dan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya Salsabila dan Hadi Saputra kepada keluarga yang ditinggalkan. Selaku pembina kekuatan TNI Angkatan Darat, saya akan bertanggung jawab atas penegakan hukum kepada 3 oknum prajurit TNI Angkatan Darat yang terlibat dan menyerahkan penyelesaiannya berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku di dalam sistem peradilan militer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, tegas Kasat. Kasat juga memastikan TNI Angkatan Darat akan terus mengawal proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku dengan tegas dan transparan untuk memperoleh kepastian hukum dan rasa keadilan sesuai dengan fakta-fakta di peradilan nantinya.
Sedangkan untuk sanksi terhadap ketiga oknum prajurit tersebut, Kasat mengatakan bahwa TNI Angkatan Darat akan menyesuaikan dengan apa yang menjadi putusan dari pengadilan militer. Apabila pengadilan memutuskan adanya pidana tambahan pemecatan, maka Kasat akan menindaklanjuti proses pemecatan secara administratif